بسم الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Dia memeluk Islam ketika berumur 17 tahun. Suatu hari dalam hidupnya, ia didatangi Abu Bakar As-Siddiq yang dikenal sebagai orang ramah. Abu Bakar lantas mengajak Sa'ad untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah perbukitan dekat Mekah. Pertemuan itu mengesankan bagi Sa'ad. Ia pun segera menerima risalah Nabi Muhammad SAW dengan tangan terbuka. Sejak saat itu, Sa'ad menjadi salah satu sahabat yang pertama masuk Islam, yakni dalam era Mekah atau sebelum hijrah. Silsilahnya secara tidak langsung bersambung dengan Rasulullah SAW. Aminah binti Wahab, yakni ibunda Nabi SAW, berasal dari suku yang sama dengan Sa'ad, yakni Bani Zuhrah. Karena itu, Sa'ad juga sering disebut sebagai Sa'ad Zuhrah atau Sa'ad dari Zuhrah. Rasulullah begitu membanggakan Sa'ad, beliau bersabda, "Ini dia pamanku. Siapa orang yang punya paman seperti pamanku ini?" Kakeknya Sa'ad adalah Uhayb putra dari Manaf yang menjadi paman dari ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad dan anak panah pertama. Selain itu, Sa'ad bin Abi Waqqas juga merupakan seorang muslim yang pertama kali melepaskan anak panah dalam jihad Islam. Dia pula yang mula-mula terkena anak panah dalam kancah jihad. Pernah satu kali Rasulullah bersabda di tengah perang Uhud, "Panahlah wahai Sa'ad, ibu bapakku menjadi jaminan bagimu." Ali bin Abi Thalib juga mengatakan, "Tidak pernah saya dengar Rasulullah mengatakan ibu bapaknya sebagai jaminan untuk seseorang kecuali untuk Sa'ad." Sa'ad adalah kesatria muslim yang paling berani. Ia mempunyai dua kekuatan yang sangat ampuh, panah dan doa. Jika ia memanah, pasti tepat sasaran. Dan jika ia berdoa, akan dikabulkan Allah. Hal ini tidak lepas dari doa Rasulullah untuk Sa'ad. Suatu hari Rasulullah SAW menyaksikan sesuatu dari Sa'ad yang menyenangkan hati beliau. Maka Rasulullah pun bermunajat, "Ya Allah, tepatkanlah bidikan panahnya dan kabulkan doanya." Demikianlah Sa'ad menjadi masyhur lantaran doanya yang disebut makbul. Kelak ketika fitnah terjadi pada zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, Sa'ad mendengar seorang laki-laki memaki Ali, Tolhah dan Zubair. Orang ini bahkan terus menolak berhenti mencaci maki. Maka Sa'ad pun berkata, "Kalau begitu akan saya doakan kamu kepada Allah." Laki-laki tadi lantas berkata, "Rupanya kamu hendak menakut-nakutiku seolah-olah kamu seorang nabi." Maka Sa'ad pun pergi berwudu dan melakukan sholat dua rakaat, kemudian berdoa, "Ya Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya orang ini mencela salah satu walimu, maka janganlah engkau pisahkan kumpulan orang ini hingga engkau menampakkan kekuasaanmu kepada mereka." Qais berkata, "Demi Allah Azza wa Jalla, kami tidak berpencar hingga kudanya tersungkur dan ia terlempar darinya, kemudian kepalanya pecah dan ia pun mati." Berdakwah ke negeri Cina. Agama Islam pertama kali dibawa ke Cina oleh delegasi muslim di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas pada tahun 651 Masehi atau 20 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Khalifah Utsman bin Affan mengirimkan delegasi tersebut untuk mendakwahkan Islam di negeri tirai bambu itu. Pada masa itu, Cina berada di bawah kekuasaan dinasti Tang, kaisarnya bernama Gaozong. Ia menyambut kedatangan delegasi muslim dengan tangan terbuka, bahkan memberikan keleluasaan kepada delegasi muslim itu untuk memperkenalkan risalah Nabi kepada rakyat Cina. Berawal dari sinilah pertemuan dan pencampuran dua budaya dimulai. Budaya Cina ketika itu sangatlah maju. Penguasa dinasti Tang mengenal agama Islam dengan nama Da Shifa, yang berarti tuntunan hidup orang-orang Arab. Tidak hanya itu, Kaisar Cina juga mengizinkan delegasi yang dipimpin Sa'ad bin Abi Waqqas untuk mendirikan masjid. Maka dibangunlah sebuah masjid agung pada tahun 742 Masehi.
Masjid itu bernama Masjid. Terima kasih sudah meluangkan waktu sejenak. Semoga informasi ini bisa memotivasi kita semua untuk menjadi pribadi muslim yang lebih baik. Jangan lupa terus beri dukungan untuk channel ini agar tetap berkembang dan bisa menebarkan kebaikan kepada semua dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.